It's that Zep Supo, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, setelah sekian lama saya nggak bermain di aplikasi, dan kali ini saya akan berbagi tips dan trik tentang aplikasi Android. Aplikasi apa kali ini? Oke, yang pertama. Kok yang pertama? Ini satu-satu ya. Jadi video ini cukup satu aplikasi ya. Aplikasi yang akan saya bahas adalah aplikasi Virus Market Prank. Jadi virus ini bisa digunakan untuk menjahili teman-teman Anda, atau bahkan kalau ponsel Anda sering dipinjam teman Anda, terus Anda nggak enak mau ngambilnya, nah gunain aplikasi ini supaya si teman Anda ketakutan bahwa smartphone Anda terkena virus. Tapi ingat ya, ini aplikasi hanya aplikasi prank, buat ngeprank doang. Cocok buat ngeprank juga nih. Nama aplikasinya ini Virus Market Prank. Langsung saja download di Google Play Store, lalu dibuka. Atau kalau nggak mau download di Google Play Store, Anda juga bisa download di Lines grup Facebook saya. Nama grup Facebook saya Android Suka Karya. Silakan Anda cari grupnya, bergabung di sana. Juga banyak teman-teman yang udah bergabung. Semuanya video yang saya upload akan saya sertakan di grup sana, dan aplikasi-aplikasi saya upload juga di sana supaya Anda tidak susah-susah mencarinya. Oke, tampilnya akan seperti ini. Di sini ada beberapa gambar pilihan yang untuk mendemokan virus-virusnya ya, yang sering saya gunakan yang ini, yang mirip sekali dengan blue screen atau black screen. Nah, ini yang black screen, ini yang blue screen. Tampilan di sini bisa mode full screen ataupun enggak mode full screen. Bisa juga waktunya, kita di sini kita gunakan berapa menit akan tampil. 10, kalau ini 10 detik ya. Sini detik, sini menit, dan sini jam. Jadi saya gunakan untuk 5 detik saja biar cepat videonya. Like ini adalah tampilan ininya ya. Saya gunakan yang like saja. Edge speak terlalu besar. Oke, setelah itu kita di sini kita bisa menampilkan contoh virusnya nanti akan seperti apa. Jika sudah, tinggal run virus. Jadi kita tampilkan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti itu ya. Sekarang kita coba. Aduh, suara motor basic banget itu. Oke, mohon maaf ya, karena ini siang hari banyak motor lewat. Oke, langsung saja kita run virus. Start. Nah, contohnya kita sedang teman kita sedang membuka foto. Nah, tiba-tiba langsung kayak gini. Nah, ini di klik mana saja nggak akan mau ya virus itu. Tapi ini tampilnya sebentar ya. Kalau mau lama, Anda tinggal tar dulu. Ini terus terang ya, aplikasi ini banyak iklan. Tapi nggak apa-apa lah, cocok buat ngerjain ngeprank teman kalian. Buat ngeprank teman kalian cocok. Jadi tinggal ini tambahin berapa, lalu ini checklist, lalu run as. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.